cahaya di dalam hati. Sejuta mimpi menjadi nyata denganmu kasihku. Untukmu cintaku, aku bersamamu selalu di sampingmu untuk menjadi teman hidup dalam sempurna cinta kita. Terima kasih ya. Jadi itu adalah soundtrack dari film Mary Riana yang diangkat dari kisah nyata hidup saya ya. Dan kita ngomongin tentang cinta malam ini. Dan seperti biasa saya juga ingin menyapa pemirsa di rumah maupun yang ada di studio. Bagaimana kabarnya hari ini? Malam yang penuh kebahagiaan pastinya. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang merayakan hari ini sebagai hari kasih sayang atau yang biasa disebut dengan Valentine. Nah, meskipun begitu bukan berarti hari-hari lainnya tanpa cinta dan kasih sayang. Dan bicara soal cinta, selalu ada pengorbanan di baliknya. Dan malam ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Demi cinta, pergi pagi, pulang pagi. Dan di malam yang spesial ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Pak James Gui, coach dalam bidang sales dan juga business management. Dan juga Pak Deddy Susanto, coach dalam bidang pemulihan jiwa. Nah, di sini kami akan berbagi solusi dan juga inspirasi. Kita mungkin, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Bersama kita bisa, I am possible. Nah, ngomongin tentang cinta, semua orang pasti merasakan cinta, betul? Nah, saya mau tanya dulu nih ke Pak James. Menurut Pak James, cinta itu seperti apa sih, Pak James? Menurut saya, cinta itu adalah memberi. Mm-hmm. Ya, waktu kita lagi jatuh cinta, ya, yang kita pikirkan adalah apa yang saya bisa berikan kepada pacar saya, ya, beri kado, berikan bunga, berikan kebahagiaan. Setelah sudah menikah pun apa yang kita beri, ya, beri mungkin kestabilan rumah tangga, ya, tetap beri surprise, beri kasih, beri cinta, beri perhatian. Jadi cinta itu lebih banyak memberi, ya. Oke. Nah, kalau Pak Deddy, urusan cinta, menurut Pak Deddy, cinta itu apa? Jadi persisnya cinta itu kita merasa mengikat dan diikat. Akhirnya jadi satu. Jadi dalam cinta itu satu tambah satu bukan dua, tapi tetap satu. Karena satu tambah satu, satu jadi setengah, yang satunya lagi jadi setengah. Jadi satu, setengah tambah setengah satu. Artinya ada yang dikorbankan dalam diri sendiri. Lalu ketika kita mengasihi dengan memberi surprise, memberi kesetiaan, memberi pengorbanan kita, itu sama sekali gak terasa berat. Karena ibarat kita ngasih ke diri kita sendiri. Karena kan dia bagian dari hidup kita, bagian dari hati kita. Itu cinta. Satu kekuatan, satu ikatan gitu ya. Dan ini adalah kekuatan yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Deddy. Ya, memang kalau diomongin cinta pasti gak ada habisnya. Dan malam ini akan ada 3 pesan possible yang ingin saya bagikan menyangkut tentang tema kita malam ini. Demi cinta, pergi pagi, pulang pagi. Nah, dan pesan possible saya yang pertama adalah cinta itu memiliki kekuatan. Dan pastinya banyak orang berjuang demi cinta. Dan bahkan sampai rela pergi pagi, pulang pagi hanya untuk membahagiakan orang yang dia cintai. Nah, itulah yang menjadi bahasan kita malam ini. Dan untuk itu, ada seseorang yang saya kenal yang ingin saya hadirkan malam ini. Nah, namanya adalah Sri Mulyati, usianya 27 tahun, sudah 9 tahun bekerja, dan mungkin dia juga adalah salah satu orang yang pergi pagi, pulang pagi demi cinta. Mari kita beri tepuk tangan buat Sri Mulyati. Halo Sri. Iya. Iya. Nah, Sri, 9 tahun kamu kerja. Ya, betul. Bekerja keras untuk mimpi kamu demi cinta.
Ya, betul pastinya, Miss. Apa itu yang sekarang kamu rasakan? Ya, pastinya sedang berjuang untuk bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan saya pastinya. Pergi pagi, pulang pagi. Seperti kalau itu, pergi pagi, pulang pagi, ntar nggak pulang-pulang, Miss, yang ada. Iya. Ya, tapi pastinya setiap hari Senin mungkin di hari kerja. Ya kadang saya ketika bekerja, saya sering lembur, saya sering overtime, bahkan sampai malam, jam 12 malam di kantor juga pernah. Bahkan ketika saya juga harus bekerja di weekend, ya semua itu saya lakukan karena saya ingin berjuang untuk cinta saya. Oke. Pasangan calon pasangan kamu juga gigi bekerja, apakah cuma kamu yang pergi pagi pulang pagi atau beliau juga pergi pagi pulang pagi? Ya kebetulan pasangan hidup saya pun juga sama seperti itu sih, Miss. Jadi sama, kalau dari dia bahkan kadang-kadang lebih pagi lagi, masuk jam 7 atau bahkan ya kadang-kadang pulang juga meeting terakhir sampai jam 10 malam. Sama juga seperti itu sih, Miss. Pernah putus nyambung enggak? Mungkin gara-gara masalah ini dua-duanya bekerja keras. Bersyukurnya belum pernah sih, tapi mungkin berselisih paham pernah sih, Miss. Okay. Tapi enggak nyampe putus. Berbeda pendapat. Iya, betul. Okay. Betul. Kebetulan calonnya juga hadir di sini. Kebetulan hadir juga ada di studio ini. Iya, bisa diperkenalkan. Namanya Agus Susandi. Sandi. Oke. Okay. Mungkin Sandi bisa berdiri sebentar. Jadi kamu juga pergi pagi pulang pagi demi cinta? Iya, Miss. Oke. Okay. Apakah betul benar-benar dari pagi, sampai satu minggu nggak pernah ketemu, berbulan-bulan nggak ketemu, atau seperti apa? Iya, betul, Miss. Ketika kami berdua menjalin komitmen, jadi dari awal kita harus terbuka. Keterbukaan dari awal saya mengatakan bahwa, Sri, saya kerjanya begini-begini dan sibuk. Dari masuk jam 7 pagi, kadang-kadang bisa sampai jam 1 dini hari. Dan itu saya lakukan dengan penuh semangat ya, karena saya sangat mencintai pekerjaan, karena itu sesuai dengan passion saya. Iya. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Kamu gimana? Gak apa-apa tuh, pergi jam 7, pulang jam 1 pagi, masalah gak buat kamu? Ya kalau saya pribadi pun, karena untungnya saya pun juga sama seperti itu, Miss. Jadi kadang-kadang ya kalau ada acara kantor juga jam 7 pagi, seperti itu. Nah tapi tadi yang seperti saya bilang, terkadang kalau lagi pengen curhat, curhatnya sama siapa nih? Kalau pengen WhatsApp gak dibalas kadang-kadang, seperti karena itu. Karena sibuk ya? Betul, betul, okay, betul. Okay. Ya tapi memang itulah mungkin kendala-kendala yang sering banget terjadi dan akhirnya membuat saya sedikit dilema sih. Iya. Seperti itu. Iya. Memang ketika kalian mempersiapkan pernikahan, kalian rela pergi pagi, pulang pagi. Tapi jangan sampai nanti begitu sudah menikah, tanggungannya pasti lebih banyak lagi, justru malah pergi lebih pagi, pulang berhari-hari, ya. Oke, jadi jangan sampai. Jadi artinya harus ada perencanaan, step by step. Karena kan perencanaan bukan hanya untuk menikah. Nah, bagaimana caranya supaya perencanaan itu bisa lebih baik lagi, supaya nggak selamanya kita bisa pergi pagi pulang pagi? Mungkin Pak James bisa menjelaskan ya. Tepuk tangan lu buat Pak James. Sri dan Sandi, ya, ya senang sekali dengar sepasang anak muda yang mau berjuang seperti ini ya. Karena ya seperti kita semua harapkan pada usia segini, this is the age that you fight all out, you go all out ya. Jadi usia seperti ini lagi membangun rumah tangga, habis-habisan deh. Ya habis-habisan ya. Yang penting ada beberapa hal. Satu, sepakatan antara Anda berdua, what's the goal you want to achieve? Ya, tujuan yang mau dicapai. Dan tujuan itu misalnya kita mau menuju ke puncak, for example, end result, final destination adalah puncak. Tapi sambil jalan kan ada checkpointsnya. Checkpoints itu jelas supaya sambil kita jalan kadang-kadang jarang-jarang ketemu, tetapi hasilnya bisa kita lihat. Ya, we are on track. We are on track. Jangan sampai nggak ketemu, jarang komunikasi, tapi hasilnya pun nggak jelas. Nah, itu yang bikin problem, betul ya? Isu tentang bahkan jangan sampai pergi pagi, pulang berhari-hari. Malah my opinion is semakin sukses seseorang, ya, saya yakin Sandi pun punya dreams yang besar. Anda mau tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses, ya. Dan seseorang yang tambah sukses pasti tanggung jawabnya tambah besar. Yang penting adalah waktu Anda tidak bersama secara fisik harus ada transparansi. Ada satu poin lagi yang saya tertarik sekali, ya. Saking sibuknya sampai lupa WhatsApp. WhatsApp pun enggak dibalas, okay? Yeah. I want to let you know now dan sekaligus kepada pemirsa di rumah, ya. Pria dan wanita itu beda. Wanita bisa multitasking. Okay. Sambil masak bisa terima telepon, bisa mikirin gula, mikirin sayur, bisa sekaligus gosip istri tetangga melahirkan. Bisa multitasking, okay? Pria nggak bisa multitasking. Pria itu monotasking, ya. Dia bawa mobil, ajak dia ngobrol, bablas tuh pintu keluar, okay? Jadi kalau dia lagi kerja,
jarang kemungkinan kepikir tentang rumah, kepikir tentang Anda, sampai dia udah santai, udah kelar, baru pikirin istri. Okay? Bukan berarti sepanjang hari dia gak pikirin, ya, yeah. Karena pria itu monotasking. Maka Tuhan berikan kepada kita pasangan sebagai pelengkap, ya, bukan sama. Yeah. Kalau sama ngapain menikah? Menikah aja dari diri sendiri, betul ya? Yeah, betul, okay. Betul. Betul. Pelengkap, ya. Yeah. Terima kasih Pak James. Dan memang betul ya, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pasangan itu pria dan wanita bagaikan kepak sayap burung, kiri dan kanan. Ya, jika patah salah satu sayapnya, maka tidak bisa terbanglah burung itu sama sekali. Tapi jika dua-duanya sama kuat, maka bisa terbang tinggilah burung tersebut. Thank you sekali lagi buat Sri, ya, dan juga buat Sandi. Nah, kalau tadi itu kita sudah mendengarkan bagaimana sepasang anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Tentu saja banyak kendalanya, banyak suka dukanya. Bersama saya Mary Riana, bersama kita bisa I'm possible.